Dulu apa memakai modal kata mola dan apa ni bang lah pola. Jadi cukup kena lah dari tu. Dan tak tahu kata cuma nak dia nak beranak bila dia habis licin bila tu tuan halam. Tapi di sini kita duduk sini pun dah jadi muncul lah yang tak ada berkata duduk dia ataupun duduk padu atau cara tak dah. Malah buat hati tu duduk sakit hati sama lah dengan Israel tu dah. Cuma kita nak cukup kepada tu tak boleh lah. Kita nak kuat di segi apa ni, doa dan juga batu eh. Dan sekadar mampu kita ada tu, dan kita kuat. Tak cuba doa apa ni, harta apa ni, tibanci lah kepada ongkon-ongkon juga gugu tu. Alhamdulillah lah, dan yang mahu dan yang mahu tak nak masuk cuman lah, dan nak harta. Sebab ada juga yang mahu kecek kata tak sapa lah, apa lah. Sebab jadi orang nak harta pun dia asal mu. Tapi kita harta lah, tibanci pun kau nyata kau cerak ni, dah tak apa dah. Bebegi tak nak dalam kita ni pun dia ni cerak dah sapa dan juga duk kata ke semua. Lepas tu minggu depan ni dia nak mari lah, dia mari ngajar tu. Cuma lagi pun kita tahu kata minggu depan ni dia dulu dia biasa buat lagi challenge dah, challenge my talk. Lepas tu belum masa lagi dah. Lepas tu ada orang yang masih lah dah. Lepas tu masa kau kita orang challenge lagi tu belum tak perlu sakit kau lah dah. Cuma pakat buat lagi minggu depan lah dah challenge. Sebab kita klik dikutip leposol lah pola tu. Cuba pun emosi kau lah buka tengok kau. Wapa darah itu penuh bodoh dah. Lalu tu minggu depan ni kita buat lagi challenge kau. Ya atur itu tu. Boleh nak duit tu nak pergi ke Palestin lah. Nak pergi kepada apa ni penduduk di Palestin untuk menyanyi tu. Lepas tu kalau kau kita ada tamah dan sekur dua ataupun 10-20 cm tu ikutlah dah. Kalau tak ada tak apa dah. Ini kita kalau buat kita ada kita mau buat lagi boleh minggu depan dah buat lagi boleh. Sebab dia main sendiri dah kita akan hulur dia lalu dah. Hulur dia lalu. Nak urbanci pun tak apa dah nak urbanci pun tak apa. Lalu tu minggu depan ni dia main ngajar dan buat kita pun dekat meramal lah dah. Kalau kita tak ada pula serata ada ubah. Siap lupa lah cuma kita ada Zen. Semula pula dah okey sekali ni. Kita buat semua lah selagi aku mana bunyi Hamas ataupun pasti benar lah. Dah benar lah. Dan juga punya dah makan. Diri mati tak ada makan pun banyak. Banyak puluh nak dah gantung lah. Dah. Kita tengok like clip dalam itu. Kita tengok tahu version dan juga pun. Itu leh saja Allah-Allah ni dah. Nak makan tak boleh lah. Dekat dan juga apa ni tak luk. Mati dengan lagu tu pun banyak dah. Mati dengan tak ada makan ni. Sebab ada balik orang harta pun tak sungguh mana. Dan tadi ada 2 juta orang ni. Dan 2 juta lebih lagi tu. Dan nak pakai duit mana kalau kita tak harta lagi dah. Lepas tu orang nak harta pun nak pakai nak beli juga. Duit ni lah pergi beli. Lepas tu ada dalam kita tengok dalam klip tu ada jalan kaki pun dah masuk di bagai. Dan orang isi ke apa tu banyak pakai jalan kaki. Bagai yang lipat. Penduduk di Palestin tu. Dan lebih lagi sebelah penuh dah. Sebelah apa? Akhirnya tu. Kau pun tak kenal dah. Sebab tu jawab dalam mesti tu. Kau tu lapang lah dah. Lapang lah. Kita 3 hari kau boleh jumpa rakyat yang makan sekali kau tu. Lalu tu kita seru ada fakta dah. Dan juga semua lah lelaki perempuan tu dah. Kalau usah kita ada. Ataupun kita beli kecek ada gugur kita nak bui. Dah kita ambil pergi dah. Kita sebagai orang tengah pun boleh halal seperti juga dah. Lalu tu kita tahu kau hukumnya berbeda dah. Dan juga tak kita bersabar dah, masa bersabar dah dengan tak ada masa dan tak dapat menjadi peserta. Tapi kafe dah tu dah minta masuk dalam yang ramai dah tak pun tak kira. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillah sekali lagi kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
boleh kita duduk dalam majlis ilmu. Nah, majlis nak ajar, nak suluh jalan kita. Nak kenal jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada malam ini saya bawa satu tajuk khususnya tajuk yang terbaru lah. Nah, kemarin atau kemarin dulu belarak besar lah, maknanya di berlaku di Phuket. Nah, golongnya satu istilah, satu panggilan dia panggil LGBTQ. Nah, jadi sekarang ni tersebar sehingga masuk dalam berliman. Nah, diakui oleh kerajaan, dijadikan undang-undang. Jadi kita nak kelih demo ni. Nah, kedudukan Islam hari ini ni suara tinggi benar bagi puak dia. Tak tahu mari di mana. Nah, subhanallah, moda banyak kali. Nah, moda banyak penyokong dianya jadi belako, subhanallah. Jadi kita mai kenal panggilan dia tu panjang. LGBTQ ni dia rekah daripada beberapa golongan orang. Nah, nak ayat lebih kurang patut kita nak kelih pandang Islam. Jadi kalau L tu daripada lesbian. Apa? Golongan orang tino kasih pada orang tino. Ada capur sekali. Tino sama tino lah kasih pada orang tino. Nah, patut solat apa? G pula gay. Orang jantan kasih pada orang jantan. Ha, dia bagi grup. Kalau ni enggak tino sama tino, jantan sama jantan, patu so lagi B tu gulungnya hok pesen boleh belako, tino tak apa, jantan pun tak apa. Nah, apa sen nasi kerabu. Ha, orang jantan pun tak apa. Nah, orang tino pun tak apa. Patu T ni pula reka daripada golongnya orang yang nak tukar. Bahasa tak sedap duk fok yateng itu kaya dari tino. Takar-takar kita kerak belakang. Nah, situ lah. Nah. Ataupun orang yang tino. Hak tino nak jadi orang yateng. Nah, dia pergi buat. Nah, dia pergi buat, dia pulih. Nah, nak jadi nak cukup lah kakak dia. Nah, tu. Patu Q pula ni. Orang yang pesen tak kira, tak apalah. Nah, nak duduk sebelah mana pun tak ada masalah pun. Nah, tak ada pelik lah. Saya gilong tabian satu minumnya lah, dia suruh jadi semacik. Nah, mula-mula tu, kan namna dia, nai. Lepas tu, nang. Lepas tu, nang saw. Pekati tiga tu kita jumpa. Lepas tu, so lagi dia suruh krok kata, let un. Kalau kita nak pesan lain, bos itu. Nah, jadi dia masuk habis dah. Di dalam seni-seni, di dalam negeri. Sehingga boleh jadi undang-undang dan jadi apa terkenal daripada masyarakat. Jadi demo ni sebenarnya. Benda yang demo buat ni, saya yakin kata tak sampai 20 tahun akan sesah. Negeri saya akan sesah. Supon dengan saya banding, sok mau sesah ke apa? Sesah suruh fok kita ada anak dua orang itu. Lah ni atrakan ke dengan atrakan ta itu dia tak sama dah lah ni. Nah, hok orang muda tak saya beranuk, orang tuanya tak saya mati. Nah, tak saya mati dengan sebab kecanggih, bomo, doktor, sakit sikit-sikit dia boleh perubah. Nah, melalui sebab tu dia ada cara lah. Omo tu nangis tu berlaku. Nah, tapi dia ada cara perubah, raksa tua, gapa tu dia ada canggih benar lah. Di segi orang tua tak saya gaduh mati tu. Nah, tapi orang beranuk ni tak saya beranuk. Nah, jadi banyak orang tua dengan orang muda ya. Jadi sekarang ni, Melaka tiga wilayah. Ha, tiga wilayah ni selamat. Ya, orang atrakan ke dengan atrakan kata itu tadi, tak apa lah, tak usin. Tapi kalau cangguak lain-lain, negeri si usin lah. Cerita ni 20 tahun lepas. Nah, kalau duduk ngepe kata, jangan ada anak ramai, weh, susah kita, payah nak makan, dua orang jadilah. Nah, sud ada ke sore. Nah, sore ataupun dua sekolah datu ya. Dia mengepeng bukan main masuk kapung kepada kapung. Nah. Hari ni kesah hok dia buat 20 tahun 30 tahun lepas tu pahit dah hari ni. Karena dia tertentang dengan agama. Agama suruh buat anak ramah. Bawa dia mari berlawan dengan agama baru sesah. Tapi sesah payah nak buatlah 20 tahun dah lepas. Hari ni pun masalah ni hok duduk masuk undang-undang, lah ni dia duduk kuat dah. Tapi tak lepas ada 10 tahun, 20 tahun akan sesah. Kerana nombor satu dia berlawan dengan agama. Cikak, setiap benda berlawan dengan agama dia tak pergi panjang. Akan sesah.
Rakyat duduk kena jauh-jauh, kena kubak, kena gapa masalah masa depan tu. Wallah alam lah. Tapi kita yakin lah. Kita yakin kata benda ni ni akan jumpa kalau kita umur panjang. Nah. Jadi, saya nak kecek pada malam ni, kita kelihat asal manusia. Allah Ta'ala sebut dua ya. Lelaki dengan perempuan. Allah Ta'ala sebut sendiri, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Wahai manusia, orang kafir, orang Islam, orang gapo pun ikutlah. Dah duduk di Amerika, duduk di Jepun, duduk di mana, Allah Ta'ala panggil semua manusia. Allah Ta'ala jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, dua ni. Nah, min dhakarin aw untha. Nah, min dhakarin wa untha, lelaki dan perempuan. Nah, kita beranak biak mari daripada ayah kita Adam dan juga mak kita Hawa. Dua orang ni. Ayat lain pula Allah Ta'ala sebut juga wa annahu khalaqa zawjayni dhakara wal untha. Allah Ta'ala jadi dua pasang ni. Nah, lelaki dan perempuan. Dua tu ya. Patu Tuhan sebut pula dah walaysa dhakaru kal untha. Mak bagi Maryam tadi nak cita-cita nak boleh anak lelaki. Boleh duk jaga Baitul Maqdis, boleh duk cara. Tiba-tiba tubik Sayyidah Maryam. Maka Allah Ta'ala sebut kata, walaysa dhakaru kal unsa. Dua orang ni, dia tak sama. Di segi kedudukan dia. Nah, orang perempuan dia ada lemah lembut pasal dia. Orang lelaki gasing ada pasal dia. Dua-dua gulungnya orang ni, dia kena ada dalam masyarakat. Tak ada gulung yang ketiga. Yang keempat tak ada, yang kelima tak ada. Tak ada. Dua ni. Nah, orang lelaki, nasabah dengan kekuatan, dengan pemikiran, dengan kecek, dengan gaya, nasabah orang pesan lelaki. Orang perempuan dengan lemah lembut, dengan beraluh, dengan gapo, nasabah nak perlu anak, serafuk itu perlu anak, sudah tak ada sebut seminggu rasa. Nah, tak jetak anak, kita gasing kan. Tapi dengan mak, tak apa dua tahun, tak tahu hukum, tak apa. Allah Ta'ala buat orang perempuan itu untuk kerja khuh untuk dia. Jadi, kita tak usah dakwah kata orang tina nak supaya orang jatuh. Kalau orang jatuh boleh main bola, orang tina boleh main bola apa tu? Nah, jadi. Nah, kalau orang tina, apa? Kalau orang jatuh bebas, orang tina pun boleh bebas. Nah, ni banyak soro-soro nak membebaskan orang perempuan. Sedangkan, asal kejadian manusia, Allah Ta'ala buat dua gulung ini untuk nak biak, nak beranak, nak ada di dalam masyarakat. Nah, untuk bumi tadi ada orang turun menurun, turun kemurun. Tapi kalau buat kita pakai nikah sama jatuh, pandai boleh anak tak? Di segi kelogikan. Orang tina sama tina, boleh anak tak? Tak ada. Orang tak ada ramadah. Lepas tu kita bebaskan benda ni pula dalam masyarakat, sikit lagi orang tak ada. Tak ada generasi yang lagi akan datang nak beranak mari. Ha, ini benda yang manusia duduk cari-cari. Jadi muslim yang dirahmatul Allah, yang menentukan pet ni, yang menentukan lelaki ke perempuan, semenjak daripada rahim lagi. Nah, di dalam satu hadis, daripada hadis sahih lah. Nah, sahihaini, sahih Bukhari Muslim, dia kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi ada sebut, wakkalallahu birrahim malakan. Apabila aimani orang lelaki masuk di dalam rahim orang perempuan, apabila dah jadi, nah, Allah Ta'ala wakil kepada seorang malaikat, fayaqulu ay rabbi nutfah. Dia pun ingat kepada Allah Ta'ala, dah jadi nutfah dah. Nah, dah jadi apa, dah jadi darah dah. Ay rabbi alaqah, dah jadi apa, dah jadi daging dah misalnya. Patu mudghah. Nah, daripada air mandi jadi darah, jadi daging. Fa idza arada Allah an yaqdi khalqaha, Ba nak sempurna kejadian itu, qala ay rabbi dhakarun am untha. Mereka tanya, lelaki ke perempuan? Nah, di dalam rahim tu, anak di dalam rahim ni ditetuk oleh malaikat melalui soalan dia kepada Allah Ta'ala, ya Allah, orang ni lelaki ke perempuan? Asyaqiyun am sa'idun, orang baik ke orang jahat? Orang molek ke orang tak molek? Famar rizku cuma mana, rezeki dia banyak mana, ajar dia cuma mana? Fayuktabu dhalika fi batni ummi, dicatat semua di dalam perut mak. Orang ni jatuh lelaki ke perempuan, mereka tanda siadah. Nah, walaupun kita tak sebut dalam bab peracacun ataupun kita ubah malah bubuh nain, ujibuh nasar, di sisi Allah Ta'ala tak ada bubuh.
Yate-yate situ, tina-tina situ. Nah, bokeh benda ini dicatat oleh malaikat melalui perintah Allah Ta'ala di dalam rahim lagi. Nah, ini benda yang Allah Ta'ala nak agama kita ajar. Jadi, begitulah kehidupan kita di atas dunia ni dengan ada dua ni, lelaki dan perempuan. Maka Allah Ta'ala suruh jaga khasiat keistimewaan orang lelaki, Allah Ta'ala suruh jaga keistimewaan bagi orang perempuan, Allah Ta'ala suruh jaga. Sehingga Nabi larang tasyabuh. Tasyabuh ni mana? Kita menyerupai, kita gitiru. Nah, kita gitiru pakaian kita nak jadi pakaian orang perempuan, tak boleh, dah dalam Islam. Nah, so kau nak gerak, nak ubah, nak pakai pakaian orang perempuan, kita tak boleh, dah. Nah, Nabi dah sebut la'anan nabi al-mukhannithina minar rijal. Nah. Bele. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhad an la ilaha illallah. Ashhad an la ilaha illallah. Sambungnya daripada hari kita dah sebut saat ni, hari kita kecek saat ni, Islam ni dia jaga pesen nak tiru-tiru. Nah, dia kena beza dia antara lelaki jelah, lelaki orang perempuan jelah orang perempuan. Nah, sehingga dilaknat dalam satu hadis Nabi, hadis sahih, sahih Bukhari, Nabi kata la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ceritalah, Nabi laknat al-mukhannathina minar rijal, orang lelaki nak jadi perempuan. Nah, wal mutarajjilat minan nisa, orang perempuan nak jadi lelaki. Nabi sendiri lah anak, bukan orang tamadah. Nah, patu wa qala akhrijuhum min buyutikum, Nabi kata dah moni tak boleh duduk dalam rumah, kena duduk keluar. Jadi besar lah. Nah, benda besar. Tapi sekarang ni, nah, jadi benda biasa. Nah, masuk dalam masyarakat berjerak sehingga orang muda-muda kita pun mudah tiru. Nah, sedangkan kita ada lak agama kita tak ada. Kita kata, eh, lon ini tak boleh kena ada weh demo fesyen ni. Nah, nak bebas. Dulu ada di mana ya?
Orang Arab tak ada, tak ada pun nak leh orang Arab dia duduk pada pasir tak ada. Pesen ajaran hok luar mari, kita ajaran luar masuk ni jadi berjerat pak kita. Kita jalan klik 70 tahun lepas. 40 tahun lepas ya. Nah, rasa jarang boleh jumpa orang pesen ni. Jarang benar tapi lon ini bertambah. Bukan ada amnat pula untuk nak menentu kata dia nak duduk mana dalam masyarakat. Allahu akbar. Jadi dia dalam Islam ni jelah. Nah, sengor orang lelaki ni bukan sekadar ada benda-benda yang Nabi kita larang kita pakai. Nah, dipakai mah seteru. Tak leh kerana dia benda ni khas untuk orang perempuan yang sepatut dengan orang perempuan yang mempunyai ilmu lembut, nak janguk, nak pakai hiasan, pesan orang lelaki. Pesan orang perempuan bukan orang lelaki. Pasal tu orang lelaki dalam Islam tak leh pakai kakah mah, nak pakai seteru, tak leh, dia khas untuk orang perempuan benda ni. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah, bukan sekadar agama Islam saja dah, syariat-syariat belum pada ni. Bukan sekadar ajaran Nabi Muhammad saja dah, semenjak daripada Nabi Adam hingga siapa loni ni, manusia ada dua ya. Zakarun au untha, lelaki dan perempuan. Nah, jadi pasal itulah mereka tubik celah-celah orang dua jenis tadi, ada jenis yang ketiga yang tersebut tadi. Nak lelaki sama lelaki, jenis keempat perempuan sama perempuan, jenis yang kelima pula nak tukar hok di atas tak puas nak jadi orang tino nak jadi orang perempuan. Nah, ia kena pula bebas nak duduk macam mana ikut rasa, ikutlah nak duduk dengan siapa pun. Tak ada pelik gapo, tak ada kena mikir banyak. Ada juga. Jadi masyarakat ni, nah, salah satu daripada cara yang ditipu oleh iblis. Nah, fala yughayyirun khalqallah. Iblis usaha untuk nak mengubahkan bentuk yang Allah Taala jadi. Tak cukup Allah Taala wi beranak mari tadi, tak cukup, kena ubah. Nah, kena ubah jadi pesen tu, kena ubah sebelah jadi orang lelaki, kena jadi orang perempuan, orang perempuan kena jadi orang lelaki. Kena ubah. Nah, jadi benda ni syaitan ni dia pandai. Wazayyana lahum syaitanu a'malahum, syaitan ni dia hiasi. Benar cerak dah kata tak molek, tapi dia jadi comel dah darah. Jadi comel, jadi molek. Dan jadi baik. Jadi rupa dia buat tu jadi nyotayang mari, rupa comel. La ilaha illallah. Jadi pasal itulah ibu bapa yang dirahmati Allah, manusia ni, nah, syaitan ni dia usaha untuk nak tipu manusia bentuk mana pun tak apa. Nah, bentuk nak berubah rupa manusia, nawi manusia tadi duduk dalam keadaan supaya kita sebut tadi minat lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Tujuan gapo? Yang jadi iklan, yang jadi besar, yang masuk dalam berliman, jadi undang-undang, tujuan gapo? Nah, tujuan yang pertama sekali, boleh sap-sap-sap dia utung belakang. Nah, dia utung. Misalnya, dia boleh buat boleh sap-sap tu, nak we demo beli ubat ke, nak we demo beli krim ke. Nah, di segi ke doktoran pula, klinik pula, boleh buat pembedahan pula. Dia hasilnya besar. Padahal ni bukan murah. Nah, untuk nak ubah pet ni bukan murah. Nah, lepas tu lepas ada tu kena duk cara pula, kena duk jauh apa, kena duk pakai ubat kau gapo kau macam-macam. Nah, boleh sap-sap-sap ni tak ada ugi gapo. Pasal tu dia nak menopi sini. Lepas tu yang kedua pula. Yang kedua bertujuan nak ui kurang generasi lagi akan datang. Nah, dengan sebab gapo? Dengan sebab alasan kata tak padan. Nah, hasilnya negeri ni tak padan kalau fok itu duk beranak ni. Kau sikit hasilnya negeri. Apabila rakyat ramah, nak ambil makan mana? Dia buat alasan. Nah, tujuannya, nak sikit. Pas kita orang Islam, ramah lah ni. Nah, cara untuk nak mengurangkan orang Islam, di segi biok dakwah orang masuk Islam tu, dia nak sekat tak boleh. Sekat juga. Tapi sekat pun dia sebar derah. Lepas tu satu secara laginya, dia buat apa? Dia buat kita seorang kita berhanam. Nah, saya pun dah duduk di Mesir pada dulu.
salah satu daripada rancangnya orang Israel, dia buat ke apa? Dia jual tali kendik. Tali kendik kepada orang Arab, orang duduk dalam Mesir tu. Di tali kendik tu dia membuka kepala tu, dia ada supong besi berani. Tujuan ke apa? Kalau siapa pakai tali kendik ni jadi mandu tak akan boleh hanuk. Nah, dia ada berita. Dia tali kendik, tali kendik nampak biasa ya. Tapi dia dalam kepala tu dibubuh ubat. Dibubuh benda tadi, tak tahulah besi berani kau gapo kajian dia tadi apabila masuk dah orang itu tak akan mandu. Untuk nak kurang orang Islam. Ini pun salah satu daripada pasal tu benda berlaku di Gaza sepanjang ayat sebut sana ni, dok bunuh budak sangat tialah dah. Dia takut generasi lagi akan datang. Nah, takut generasi lagi akan datang. Ini salah satu daripadanya tak sewi orang yang tak ada biak. Nah, apa kempen ni tak sewi beranak, kempen tak sewi ada anak. Salah satu daripadanya kempen hak pesen tu tak laku dah. Tak sewi beranak, negeri hak bukan orang Islam pun sesah benar dah. Pesen tak beranak ni. Sanak sanu suruh beranak pula. Panawak lagu mana pula? Tak sewa beranak. So ni kau syaitan sama syaitan. Nah, dia pergi jalan. Syaitan ni dia teng jalan kena. Nah, tak boleh kau ni, dia pusing kau ni. Tak boleh kau ni, teng lah kau ni. Yang teng ni dia labur, kita rugi. Dan salah satu daripada tujuan buat pesen ni untuk nak meruntuhkan suasana keluarga yang ada pada masa sekarang. Lah ni orang tua duk didik anak, mak pak duk didik anak. Lah ni kalau dia tak ada anak, nah, orang perempuan sama orang perempuan mari nikah, tak ada anak. Cara mana? Dia ambil anak orang pergi. Nah, jadi ambil orang anak tu ikutlah. Anak dia motor hok ko, anak zina ko, yang penting mari duduk dalam rumah. Nak ada anak juga ni. Patu didikkan. Dia tak suka lah perasaan orang yang jadi pok, jadi mok ni. Didik anak dia, dia tak suka dengan anak kita perok. Nah, jadi nak perutuh. Moral, akhlak, didik anak, perok anak ni berbentuk orang ada-ada. Nah, lepas tu mudah lah. Apabila didik care tadi tak kemas, tak kukuh. Nah, jadi lagu mana? Mudah lah. Dia mau nak ajar anak turutkan ni. Tiwi tu suruh turutkan ni. Turutkan ni. Terus apa telefon suruh kiri, turuk kiri, tak ada kemah gapur. Nah, jadi utuh moral akhlak yang ada dalam keluarga mak pak nak kum tak leh terus kepada orang panggil se yang ada dalam lo ni, melalui ngepeng, melalui ciwi, melalui lakon. Banyak benda apa itu. Kadang-kadang lakon tadi apa buka benda ni suruh orang minat, jadi benda tamada dalam masyarakat lakon tadi. Jadi anak kita dia tak, betul lah molek tak ngaji Quran ke? Kata kok nun tu. Dia kata sakun, sakun salah lah. Nah, ini bertujuan lagu tu. Dan juga untuk tujuan juga nah untuk nak meruntuhkan akhlak yang diakui semenjak daripada dulu lagi. Jadi lagu mana? Tak ada hormat menghormati lah. Nah. Undang-undang apa, undang-undang apa bila. Tak ada cupcake lah kata mudah. Dan dia mau ni mari, nak cupcake ke apa lagi. Undang-undang duduk jaga dia. Nah, agama kita, supaya tu dia mau duduk mikir orang buat undang-undang tu. Nak buat lagu mana? Bila dia mau ni mari nikah, khususnya orang duduk di ampa dah. Jauh tabian tak di. Kalau tak buat, salah nona tak ada patibat nanti. Kalau buat, salah dengan agama. Sakit kepala belakang. Nah, sakit kepala belakang. Jadi, apabila ada benda ni, habis. Nah, habis qiyam orang panggil moral akhlak kita sebagai orang Islam, kuasai ku habis, kuasai ku hilang. Itu bertujuan juga. Dan juga, ibu apa yang dirahmati oleh Allah, seruai panggil leh pesen ni, kita yakin kata akan timbul penyakit yang begitu bahaya. Hari ini, penyakit, banyak penyakit di dalam tempat kita kecap bau ni COVID. Belum pada COVID, rok-rok-ek. Nah, lepas pada rok-ek ni pesen, macam-macam. Dan penyakit yang timbul pada masa sekarang. Dan kalau ada benda pesen ni juga, akan timbul penyakit yang besar. Nah, kenapa? Kerana Nabi sebut sendiri. Nabi sebut kata lam tazharil fahishatu fi qaumin qat. Tidak timbulnya
di dalam satu kaum benda tak molek, benda maksiat, benda deraka kepada Allah, benda ni cik ada deraka kepada Allah Ta'ala. Hatta yu'linu biha, sehingga di'elan dengan jelas-jelas. Hari ni elan dia ada geruk dia, ada duit, ada pitih, disokong oleh pihak orang nak kamerang dan sebagainya. Subhanallah. Nah, undang-undang ni boleh masuk. Nah, kita nak poroboh haji, poroboh zakat tu tak boleh lagi buat itu. Poroboh zakat pada zakat ni, hasilnya besar kepada negeri, boleh tolong orang susah. Tapi tak jadi lagi masuk. Masuk tak lepas, masuk tak lepas. Demo ni masuk sekelip mata, lepas buat dia. Nah, sokong yang banyak. Nah, poroboh zakat ni, tak ada lagi. Ada demo orang tapi tak lepas. Nah, tak lepas. Pergi sebentar. Apa? Mahkamah syariah tak jadi kok, kita lepas juga. Padahal benda ni ni untuk kita orang Islam nak guna, dah ada gapo kali, dah ada sakut bau dengan demo, tapi tak lepas. Tapi orang demo ni ni nyawa lagi lepas dia. Nyopak kat sokonya kat tangi. Subhanallah. Satu Nabi kata, apabila timbulnya satu fahisyah, satu benda maksiat, satu benda tak comel dalam masyarakat, hatta yu'linu biha, sehingga mereka iklan, diakui. Nabi kan buat ke mana? Illa fasyafihimu ta'un. Akan kena penyakit ta'un. Penyakit ta'un. Wal auja' dan penyakit sakit, penyakit macam-macam penyakit lah. Nah, penyakit yang kita tak pernah kelih pada masa dulu, ada pada masa kini. Nabi sebut kata, allati lam takun madat fi aslafihim, yang tak pernah berlaku belum pada ni. Hadis ni kita baca dah belum pada ni. Jadi, hadis ni rawahu Ibnu Majah dah. Jadi, hadis ni ni, punca daripada penyakit bukan dengan sebab cemar eh. Fok itu cuci bako nak banding orang dulu. Mani cukup dengan sepu, dengan sabun, dengan gapo. Nak segi kebersihan, makan ni kau gapo kita lebih bersih pada orang dulu. Nah, bersih. Makan ni nak tumbuk sosok berisak, truk, truk, gapo macam-macam. Kena ada oyo, kena ada gapo, dipantau segala. Tapi penyakit kau sehari kau banyak. Tak berasa pelik. Nah, kau sehari kau timbul penyakit. Dia kadang-kadang ada penyakit, tak ada ubat pula dah. Nak perubat, tak ada. Nah, Nabi ada ayat dah. Sebab apa? Sebab ni dah. Sebab maksiat diakui. Sebab maksiat di'elan. Sebab maksiat dilaku dalam masyarakat. Akan timbul penyakit yang tak pernah berlaku pada ni. Kita akan kelih lah. Lepas pada COVID ni ada benda lain pula. Kita yakin pada Nabi kita. Nabi kita ayat lagu tu. Kalau selama mana manusia tak berhenti pakat duduk sokong benda ni, bukan ni salah, orang lain pun support lah. Nah, berjudi kau, bergapa kau, dau ketung, dau mabuk kau ikut lah. Dengar pada Fok Werun kau, dia tahu ustaz orang minum dau ketung lah ni, dia capur dengan buah pin. So, kedok tak tahu. Fok dia royak, Fok Werun dia royak. Buah pelitah ni kata-kata buat jadi acu, buah ada dau ketung pakat makan. Nah, Fok Werun dia royak, saya tak tahu. Dia royak. Tak ada sungguh, dia tak ada. Subhanallah. Nah, semakin hari semakin pelik benda tadi. Jadi ajaran ni boleh menimbulkan penyakit besar daripada masyarakat. Nanti kelih. Nah, nanti kelih. Kita yakin dengan kata Nabi dan perbuatannya akan disesah dalam masyarakat. Nah, sesah oleh anak tu salah satu padanya, sesah akan duk kena mari duk perubah pula. Kena duk mari perubah, kena mari duk didik pula. Banyak kalau dalam masyarakat eh. Dan juga seruai pesen ni pasal apa kita kena kecek? Sebab dia berlawan dengan agama. Kalau satu sekali situ, demo nak aku setara mana pun, nak jadi undang-undang sekalipun, nak ramah sekalipun, selama mana dia bertentang dengan agama, dengan akidah kita, dengan ajaran kita, dengan hukum kita, kita kena royak. Nah, kita kena royak kata benda ni adalah semata-mata hawa nafsu. Dia tak ada undang-undang gapo, dia tak ada ajaran Islam gapo dok. Hawa nafsu nak kau tu, dia nak kau tu. Nah. Ha ni. Dia ke dami. Nah. Adha'u salah wattaba'u syahawat. Tinggal semaya ikut hawa nafsu. Nah. Ikut hawa nafsu ni. Ikut nafsu nak ikut mana? Pakat gi kot. Akhir dami ni khabsah benda pasal sini. Nah, wal iyadu billah. Dan juga sebab apa kita kena kecek selain daripada dia berlawan, dia bertentang dengan agama kita ni kita ada lat.
Ikut rasa nak buat tak boleh. Kita ada lak, hak ni kita boleh buat, hak ni tak boleh buat. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Ajaran Islam telah gitu. Ha ni, dia bertetek. Yang ketiga pula, amalan ini Allah Ta'ala pernah marah dah di dalam sejarah. Allah Ta'ala merekod dah. Tuhan tak kena dah. Mana? Tuhan sebut sendiri. Nah, takut fuk dalam Quran, Tuhan sebut pada umat Nabi Muhammad. Tuhan kata lagu mana? وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ. Azab yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Lut dengan fuk kita tika tak jauh kali. Cuba kelih lah. Duduk di Urdun tu ya. Di Bahrul Mayyit tu ya. Kelih lah lagu mana. Nah, kalau kita tak berasa, tak sedar, tak gapa lagi. Hari tu teruk menang balik bombing. Nah, balik bombing. Hujan turun mari dengan api, dengan batu. Amalan pesan ni dah ni. Amalan Allah Ta'ala maruh ni dah ni. Nah, sehingga Allah Ta'ala kata, falamma ja'a amruna. Apabila marinya azab Allah, ja'alna 'aliha safilaha. Bumi tak ada, Allah Ta'ala balik. Hak bawah jadi atas, hak atas jadi bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Allah Ta'ala mari daripada batu yang panah daripada neraka. Cukup balik bumi hujan batu. Eh, baru ni hujan batu semua mana eh? Eh, ada laku hujan batu kau sini? Ke mana baru ni? Bukan batu ni dah, hujan ni lah, hujan air batu ni. Tanya rumah. Ha, tu pun dah. Nah, kalau rumah itu utuh habis dah. Pakai lu mari hujan batu sungguh kan? Nah. Jadi, Tuhan sebut, Tuhan tegur kita ni, kaum miluk cukup untuk jadi pengajar. Nah, saya sebut catat dalam Quran dah. Benda yang berlaku ni catat dalam Quran dah. Jangan kita berani-berani. Nah, kerana benda ni kena bahaya. Benda Allah Ta'ala maruh, Allah Ta'ala mereka. Kita apabila Allah Ta'ala turun azab ni, sebetar ya. Tak ada kena turun melekat pun tak apa. Padahal Allah Ta'ala buat mari ribut cukup dah. Padahal Allah Ta'ala buat mari angin cukup dah. Pada Allah Ta'ala mari, boh cukup dah. Serta merta lemah. Nah, pada Allah Ta'ala mari, gepo bumi. Turki, dalam masa 2 minit mati puluh-puluh ribu orang. Sebentar ya Allah Ta'ala kocok bumi. Nah, ini apabila Allah Ta'ala marah, itulah benda berlaku. Nah, masyarakat kita nanti kelih lah. Nah, tapi kita berlindung, tak sesuai kena kita. Nah, pasal itu kita nak kecek, nak berayak saja ni. Kerana benda ni salah. Benda ni Allah Ta'ala marah dah. Nah, tak sesuai nak kacau lah. Nah, lepas tu pasal tu Allah Ta'ala kata sebut atau dalam akhir ayat ni. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Orang zalim ni tak jauh kali benda Allah Ta'ala azab belum pada ni. Kalau pernah waktu api, pernah waktu batu daripada neraka, pernah waktu balik bumi, benda tu bukan benda jauh. Tak ada payah gapo bagi Allah Ta'ala kalau nak buat pasal itu semula pun tak ada apa kan. Nah, pasal itulah muslimin yang dirahmatullah Allah. So lagi, panggilan seruan tadi untuk nak membebaskan orang-orang golongan ni masuk jadi undang-undang, diakui oleh pihak kerajaan. Nah, semua tadi, nah, gerakan-gerakan yang ada tadi, dia ubah hak udah tu jadi comel. Dulu orang prapit ni orang panggil orang di dalam undang-undang pihak bomo, dia panggil rok cit tawa, dia panggil penyakit jiwa. Lah ni bukan rok cit dah. Dia ubah jadi muka lain dah. Jadi comel. Nah, bukan jadi rok cit dah. Bukan. Nah, dia boleh ubah, manusia buat. Quran ni dia, kita nak ubah tak boleh. Tu ayat lagu mana? Lagu tu. Allahu akbar. Nah, kita takut sikit lagi nya masuk dalam laksud sekolah anak kita. Kita orang kata tak amat dah. Paklik mari sekolah tu jadi lagu tu belaka. Ha, sudah kita. Nah, masuk dalam, kalau dia boleh masuk di dalam undang-undang, di dalam laksud ngaji boleh masuk, tak ada payah gapo leh. Nah, setara asal kejadian kita daripada kera tu pun nya mengaji bukan main. Nyok kaji, nyok mengaji. Nah, manusia asal daripada kera nyok percaya tak ada roh dah. Tu pun masuk dalam laksud. Nah, sikit lagi laksud demo ni mari jadi benda biasa. Jadi kalih dari kalangan anak kita, benda tak ada masalah pun
namun nak jadi jatah jadi, namun nak jadi tino jadi, nak nikah sama jatah lah, nak nikah sama tino lah, ada salah apa. Ha ni benda yang lagi akan datang, hak masuk di dalam lakor tu masuk lama dah, hak nak kita duk kelih tu, nak duk tiru-tiru tu apa masuk di dalam nah lo ni masuk dalam YouTube pula dah. Nah, YouTube dekat anak Melayu kita. Allahu akbar, kecek tak ada roh dah. Nah, muslimin yang dirahmatullah Allah, benda ni kena beringat. Nah, jadi bertujuan dah dia sokong sangat demon ni ni. Nah, sokong sangat bui duit-duit pitih ni, dia ada tujuan sebaliknya. Pasal tu kita orang Islam kena beringat. Kena bui kesedaran. Dan anak kita, anak lelaki, anak perempuan semua tadi kena bui kesedaran. Nah, tapi kita yakin kata ajaran Islam ni tetap jadi ajaran yang comel. Walaupun hari ni dia montak nampak comel, tapi satu hari nanti kerana dia daripada Allah. Ajaran Islam tetap comel. Nah, walaupun hari ni ni diselapuk, setengah-setengah tu selapuk tak nampak. Nampak hak dia tak nampak Islam, nampak uduh. Sehari dua hari ni tubik orang pakai kelekong jadi sepatu ngosek tadi. Tubik oleh Facebook tak. Orang pakai telekong semayang. Jadi, sikit lagi pula orang pakai telekong semayang ni, jadi hatu. Dengan paria, dengan selalu dah. Jadi lorong dia selalu dah. Kita pakai telekong nak semayang, nak semayang. Jadi, kalau orang buka Islam kelih, tak biasa kelih, jadi mayak lah. Jadi hatu lah. Kenapa? Oleh Facebook tubik siap lah. Payah benda macam ni. Supon dengan janguk hari tu, janguk ni, kau kan rai kalau dah. Nah, dia kelih, oh, Usama, Bin Laden. Ha, janguk kau kan rai. Fok itu fok janguk kau kan rai belakang. Di Mesir lah ni. Kalau orang ada janguk, pegang dia kalau dah. Pegang kalau dah. Nah, ha, pegang. Keluar, apa? Ada orang-orang yang saya kenal, kena ada janguk sikit-sikit lah kena pegang. Lepas nak lepas, bayar duit. Boleh duit dia tak ada ugi gapo. Nah, kalau dia kata penjahat pun, nak sabar. Kerana masyarakat tu dah ada kot tu. Orang janguk, orang jahat. Sekali lagi, orang pakai kain telekong nak semaya, hatu. Allahu Akbar. Ah, macam-macam dia mau pusing, nak puduh. Ah, nak puduh kita orang Islam ni. Pasal tu benda ni muslimin ada rahmatullah Allah, dia ada rancangnya. Rancangnya jahat untuk nak meruntuhkan kita orang Islam. Hak musuh, hak berlawan di Palestin tu, satu daripadanya Gaza ni. Nah, ustaz kita duk sebut lah, lama mana dah pakat duduk tindah, pakat duduk belenggu, pakat duduk ikat, tak boleh masuk barang, tak boleh bui, tak boleh sokong, tak boleh gapo, nak tubik luar pun tak boleh. Hari ni pakat bukan tindah macam tu, pakat Allah jatuh. Nah, nak gapo Israel habis lah, tak patah lagi. Tapi subhanallah, dah 9 bulan dah dah. Tak ada boleh, tak boleh boleh mengkat, tak boleh boleh mengalahkan demon ni lagi. Palang mari di mana? Hari ni, nah, dua orang Hamas geletak bom di kereta rebab. Ungau-ungau geletak bom kereta rebab petuh dem. Satu mukjizat. Satu karamah dia panggil. Nah, karamah aulia illah. Kita jalan kaki tangan kosong bawa alat tu gitak di atas kereta rebab kira. Dan saya yakin kata, hak Nabi doa ya. Nah, hatta ya'tiyahum nasrullah. Nah, sehingga mereka akan dapat pertolongan daripada Allah. Kita yakin. Nah, demon ni akan dapat kemenangan. Cuma kita, supaya kita perakat saat ni lah, buat bak, kita kena tolong. Tolong demon lapar, we makan. Doa. Nah, kecek. Ni kecek ni ialah dah ni. Nah, demon tu teruk benar. Tak ada masjid pun rutuh. Nah, rumah pun tak boleh tidur. Nah, tempat duduk pun tak ada. Hacau habisnya gomo. Nah, hacau habis. Ha, orang panggil kekoh dan anjing, kekoh dan anjing. Dia orang tua duk tak katanya kekoh dan anjing, dia lepas anjing dia. Allahu Akbar, dahsyat. Nah, kezalimin orang terhadap Islam ni, kau sari, kau banyak. Jadi, kita untuk nak, walaupun kita tak duduk duduk sekali dengan dia motu, tapi kita tak doa, kita tak makan ni kepada dia. Nah, tapi serangai kita, dia bukan pasal tu, serangai kita pasal hak ni pula ni. Serangai untuk nak jaga akidah kita melalui benda-benda pasal ni. Nah, melalui ke apa? Melalui menghalalkan benda haram.
Neh. Ah, doktor tak ada apa eh, undang-undang tak ada apa. Neh, kaca, seri. Ha, detail kat tu pula. Neh. Patu nikah, tak apa. Neh, ku sembrut. Neh, bebas. Ah, mau kita duk perang dengan pasien ni pula. Duk berlawan dengan pasien ni pula. Kita berlawan dengan pasien ni bui kesedaran. Neh. Benar ni Nabi Lut giduk larang kaum dia. Walutan iz qala liqaumi. Nabi Lut masyarakat tu bersebar dengan benar ni. Dia sore duk cacai bang. Nah, sebar ya qaum iz qala liqaumi. Berayat kepada kaum dia. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Fok kita sanggup ke nak buat maksiat yang tak pernah berlaku belum pada ni? Nyamik di mana benda di sini ni? Nah, dia jadi kena jatuh sama jatuh. Tak pernah berlaku. Nah, tak pernah berlaku. Mari ambil di mana? Ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Nabi Lut duk perang nanda. Ah, kau itu ni kalau ada Nabi Lut berat lagi ni. Cuma Allah Ta'ala cerita Nabi Lut dalam Quran lagu tu lah. Perangnya dia. Nah, dan juga muslimin yang dirahmatul Allah. Benar ni ni kita kena beroyak, kena bersapa, kena bersebar. Nah, kenapa? Karena azab Allah Ta'ala ni apabila dia mari supaya kita sebut saat ni lah. Nah, demon ni ni Tuhan sebut kata walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur. Tuhan ayat dah kata dalam Quran. Jangan kita degil. Ayat Quran, ajaran Nabi, ajaran Islam sapa dah kepada kita ke? Nah. So akhirnya Tuhan kata fazuqu azabi wa nuzur. Rasa dah demo tak dengar, ah rasa dah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sedia. Nah, ah tapi lon ini buat bab kita untuk sapa, untuk beroyak dengan hikmat kepada orang pesen ini. Nah, banyak lagi orang tino hok tak ada tok lelaki banyak lagi. Nah, masyarakat kita ni orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki. Kalau kita kelih di sekolah-sekolah. Nah, anak murid ni kalau orang ni 10 orang, 20 orang ya orang lelaki. 40 orang perempuan. Padahal kalau orang lelaki gi kok ni pula, ah sudah. Paling habis dah masyarakat. Nah. Ah letihlah. Orang nak jual baju budak mikirlah pada masa depan. Orang nak jual baju budak, budak tak beranak dah. Ah masa depan nak jual baju budak tak lakulah. Nah. Ah tak ada. Tak boleh jual baju budak dengan bahasa pepuh-pepuh. Tak boleh nak jual. Pakai pepuh orang tua je lah jual. Tak laku. Tak ada orang nak bini. Tak ada orang nak beranak. Nah. Alhamdulillah kita ni buat tak ada agama ya. Kita orang tiga wilayah ni. Banyak Allah Ta'ala menyelamatkan ke tempat kita ni. Buat kita ada agama. Tak ada agama. Tapi tu pun duduk berasa takut lagi. Kerana saya pun sebut sini baru ni. Ada dia tu. Dia penput. Penthiria proyelam. 100% dah jadi buzan. Nah, kenapa? Kerana Islam tak bebas. Kita nak tukar, nak jadi orang perempuan. Dia mau tak ui, kita masuk kafe. Pagu dia ada tepi dia tu dia kinmu pencir dia peroleh. Makan babi syak dah dia tu. Nah, ni. Nah, masyarakat ni. Ni benda yang kita tak. Jadi hok kita duduk bangga kata serambi Mekah ni, ah berat nak jadi serambi gapo pula lepas badan ni tak tahulah kita. Nah, nak jadi serambi, nak jadi serambi, serambi Amerika kau gapo tak tahu lah. Dan kita bosan, dah bosan pada masa sekarang ni, khususnya apabila ajaran agama kau nipih, kau sikit, asuk teh ajaran hok luar tu kau masuk, kau serang, sakit lagi, sikit lagi. Jadi benar biasa dalam masyarakat kita. Jadi muslimin yang dirahmatullah, ayat yang kita sebut sani, dalil yang kita sebut sani cukup kita orang Islam. Nah, kita orang Islam tadi untuk berpegang dengan ajaran Allah, dengan agama Allah untuk nak menyelamatkan kita. Nah, Nabi Lut ni pesan benar kepada dia. Nah, iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun. Eh, takut Tuhan. Dia nak lawan dengan demon ni suruh takut Tuhan. Suruh ajar manusia takut pada Allah. Pasal tu tok khatib mengu-mengu ada ajar ittaqullah sombong. Tapi taknya naik kan duduk di atas batinnya bawah tu. Nah, suruh tok khatib. Nah, kakak tok imam nak takbirnya baru naik semayang kan. Nah. Ittaqullah. Nah, setengah-setengah mazhab dia tu ittaqullah pesan ini rukun daripada rukun khutbah. Nah, tak sah, tak ada hak ni.
Apsal juga terkotik, so takut tu eh. Nah. Ni yalah dah Nabi Lut ni guna sepanah ittaqullah untuk nak perubat benda pasal ni. Kalau ada ittaqullah ni seni. Ittaqullah sa ni Allahu akbar. Orang dulu punya masuk semayang, kakak mah dia tinggal situ, tak ada orang nak curi. Kenapa? Kerana ada kerawat, ada kawalan, ittaqullah dalam hati. Taqwa Allah. Lah ni, tak usah kata kakak mah lah. Jatung tu gomong ke demo, jatuh pisah. Nah, kadang-kadang kerawat tu dah. Kerawat awak pagatai ke demo juga kerawat. Nah, Allahu Akbar. Curi nombor satu. Nah, dan legok tu banyak penuh dengan orang muda. 3,000, 4,000 orang. Tenaga orang muda duduk dalam legok lah ni. Orang muda-muda saja. Nah, kih ni ya. Kih benda yang berlaku pada masa sekarang. Jadi Nabi Lut ni pesannya, it'ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Pesan ni Nabi ni adalah apa? Amanah yang Allah Ta'ala suruh mari siapa. Fattaqullaha wa ati'un. Nah, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Nabi. Nabi duk sapa kepada kita dengan tidak ada ajaran upah gapo. Mujurnya ajaran Nabi ni sapa kepada kita. Setara ajaran Nabi sapa kepada kita ni pun menyeleweng bukan main jalan. Nah, pasal tu ayat ni tu yang sebut. Nah, tentang Nabi Lut lagi. Bo Nabi Lut duk larang, duk larang, duk larang ni. Nah, duk beroyak, duk cerita. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. Dia duk cari hak Tuhan jadi, hak lain daripada perempuan. Tuhan jadi orang perempuan siap dah, okay? Duk cari bapanya. Jawab dia moni. Ya, nak kata pada masa Nabi Lut tu, dia jawab lagu mana? Dia kata, قَلُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا لُوتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ. Hey Lut, kalau kamu tak berhenti lagi, kamu nak mak tubik. Amnak dia ada dah dari masa tu. Nah, dia boleh guna amnak hingga halau Nabi Lut tubik dalam negeri. Kalau tak berhenti duk kecik hani, cun tubik dalam negeri. Orang nak amat orang tubik dalam luar negeri ni kena ada amnak. Mana demon ni dia masuk ke amnak dah pada masa tu. Hingga dakwah Nabi Lut ni, beraninya dia lawan Nabi Lut. Kalau demon tak berhenti helok, kawan nak amat tubik. Qalu. Lut tu, qala. Sorang ya. Demo ni qalu berkata ramah-ramah. Orang ramah. Mana penyokong dia ramah. Lah ni boleh kecek lagi sikit lagi. Ah, kecek demo ni selalu undang-undang ni. Undang-undang aku dah. Yang ni. Nah. Kita kecek kan kita agama kita ya. Sikit lagi dia boleh hadu ya. Undang-undang aku dah. Nah. Ha, demo duduk kecek apa lagi. Ha. Ni. Naik pakat naik sang. Tak berani kecek ke. Nah. Nah. Dia jadi dia kau tu. Nah, kalau tak berhenti sama ada tubik luar ataupun tak legok. Supon ngawak Nabi Lut itu. Dia mau nak berhenti ke tak berhenti? Tak berhenti kawah mak tubik. Nah. Allahu Akbar. Tapi tu yang sebut kata lagu mana? Nabi Lut kata qala inni li'amalikum minal qalin. Kawai tak sokong pendapat demo ni. Perbuatan demo kawai tak ada sekali. Tak sokong. Nah, patu lalulah Nabi Lut doa, Rabbina jini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga. Dah masyarakat kuat lah ni. Masyarakat ni, 80%, 90% dah orang. Nak menyelamatkan keluarga Nabi Lut, doa pada Tuhan. Rabbi najini, ya Allah, selamatkan kami. Wa ahli dan keluarga kami. Pengikut-pengikut Nabi Lut. Mimma ya'malun, hak dia mahu nak buat. Nah, permintaan ni lah lalu Allah Ta'ala terima. Saat-saat dia mahu nak kena, nak wa'anyayu Nabi Lut tadi. Tuhan kata, فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Nabi Lut ni Allah Ta'ala selamat semua. Hari tu dia mau nak ambak Nabi Lut, tapi jaga yang Allah Ta'ala ajaran dia dan Nabi dia. Orang yang selamatnya Nabi Lut dan pengikut dia. Orang yang tak selamat balik bumi dia mau sebelah tu. Orang tergelar bumi dia mau nung bukan Nabi Lut. Nabi Lut selamat ada poin. Ini kerja yang Allah Ta'ala lah. Nah, Rabbina jini, ya Allah selamatkanlah kami. Suk tak ada dah. Dah, royak tak dengar. Sehingga dia mau ku nak amat tu, bih. Minta Tuhan lah. Selamat, ya Allah. Kami selamat. Tak kira kita duduk sekali dengan demo, okay? Ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami daripada perbuatan mereka. Nah. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dan pengikut-pengikut dia
illa ajuzam fil ghabirin. Malaikat orang tino dia. Ha, orang tino Nabi Lutnya jadi. Nyo gi sokong menit demo tu. Ah ha, ni kau berat lagi. Nah. Ah ha, Nabi Lut ni orang tino dia. Nah, gi dok sokong demo nu. Kelum tu. Nah. Walaupun dia orang perempuan Nabi Lut, isteri Nabi Lut pun sekali tak selamat dia. Karena dia dok sokong demo nu. Dia bukan keluarga. Dia bukan anak, dia bukan. Kalau kita kelih Nabi Nuh ni anak dia sendiri tergelih. Nabi Lut bini dia sendiri tak selamat. Kita tak akan selamat kalau kita tak berpegang dengan ajaran. Duduk situ ya. Oh, kita nak selamat apabila kita duduk dalam agama, duduk dalam ajaran Nabi, duduk dalam ajaran Islam. Selamat eh. Selain daripada tu tak usah keturunan mana lah. Tak akan selamat. Nah, summa damarna al-akhirin. Summa damarna akharin. Nah, Allah Ta'ala selain daripada golongan Nabi Lut ni, Allah Ta'ala peracuh habis. Nah, wa amtarna alaihim matara. Allah Ta'ala waktu hujan daripada langit, fasa'a matarul munzarin. Allah, sejahat-jahat hujan yang Allah Ta'ala beri teguran azab daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, benar ni dah selain daripada cerita Nabi Lut, Nabi sendiri pada sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada umat dia benar. Nabi kata lagu mana? Nabi sebut, Nabi kata, la'anallahu man amila amala qawma Lut. Allah Ta'ala la'na man amila amala qawmi Lut. Allah Ta'ala la'na orang yang buat amalan fuk kaum Nabi Lut itu. Dilaknat oleh Allah. Nabi sendiri ayat ni. Nah, walaupun nak sokong orang ramah pun, jelas ajaran Islam. Nah, Nabi pesan pula, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Allah. Benda yang paling Nabi using takut pada umat dia sekali. Gapo eh? Ha, kita kata duk amuk gapo dah. Hak Nabi paling takut paling using sekali. Nabi kata, nah, amalu qaumi Lut, amal la fu qaum Nabi Lut. Hak ni hak Nabi takut sekali pada umat dia ni. Nah, Nabi paling usin sekali kepada umat dia, takut kaum Nabi apa, takut umat Nabi giduk buat supon dengan kaum Nabi Lut lah itu. Hari ni timu sungguh Nabi duk takut. Hak Nabi duk gobah, hak Nabi duk usin. Timu sungguh. Nah. Patu so lagi Nabi sebut kata, hadis sahih juga, la yanzurullah ila rajulin atta rajulan. Allah Taala tak akan kelih muka seorang lelaki tidur dengan seorang lelaki. Maknanya buat benda tak boleh sesama lelaki lah. Awim ra'atan fi duburiha, ataupun tidur dengan orang perempuan tapi sebelah belakang. Allah Ta'ala tak akan kelih muka dah hari kiamat orang pesan ni. Ha, besar lah maknanya. Nah, hadis Nabi yang kita sebut hoptinya hop besar. So lagi kata Fudail bin Iyad, ulama besar juga, ulama Islam, dia kata lagu mana, law anna lutiyan, kalau orang buat amalan kaum Nabi Lut ni tidur di atas sama jatuh, kalulah demoni igtasala bi kulli qatratin minas sama, mani abih hai di atas langit. Apa air hujan dia mandi janabah lah, mandi cuci tubuh dia. Dia Nabi sebut kata Fudhal bin Iyad kata, laki Allah ghaira tahirin, dia tak akan cuci jumpa dengan Allah Ta'ala sekalipun. Walaupun nak mandi habis air dalam langit sekalipun, jumpa dengan Allah Ta'ala dengan keadaan najis, dengan keadaan tak cuci, dengan keadaan tak bersih. Allahu Akbar. Nah, ha, ni benda-benda pesan ni muslimin yang dirahmatul Allah, benda yang kita duk using, yang kita duk takut di akhir zaman ni, benda-benda pesan ni lah. Jadi rekah kata yang kita nak jumpa pada malam apa perjumpaan kita malam ni, walaupun ramah sokongnya yang ada di tempat kita ni, nah, tapi kita sebagai Islam kena tetap pegang dengan agama Islam, khususnya anak-anak cucu kita, masyarakat kita, sekolah-sekolah, nah, balasoh masjid, khutbah kena kecek lah, kena beroyak lah, kata benda ni tak molek, benda ni huduh, benda ni tak comel, benda ni berlawan dengan agama. Nah, royak bil hikmatin, dengan hikmah, dengan comel, dengan molek. Nah, kerana sikit lagi ni kita akan tepuh saham di sini. Kita akan sebar bersok di dalam tiga wilayah kita, bukan sekadar ni, baru mari turun di Phuket. Kiat lagi turun ke Hajjah.
pah aje tu hutan ni mah deh. Nah, tu hutan ni tu negara ni cukup dah, tak ada gapo dah. Nah, orang hok jadi mangsa, anak kita hok tak tahu, hok agama kurang dah, ajaran Islam tak ada dah dalam hati. Mudah tu turuk gi. Nah, wal iazu billah. Nah, pasal itulah ibu bapa yang dirahmatul Allah. Jadi, moga-moga amalan pesen ini salah satu daripada amalan yang paling dosa besar lah kita kata. Yang kita kena beringat, yang kita kena takut, yang kita pun kena rusing. Nah, hari ni kita duk bila dosa besar tadi, kadang-kadang kita terlupa nak bila benda ni. Nah, kita duk bila dosa besar benda lain, go to go ni. Hak ni kita terlupa nak kecek, nak kecek di dalam masyarakat kita. Itulah saya rasa pada malam ni, SJM jumpa kita di dalam pengajian akhir hujung-hujung tahun hijrah. Dan mudah-mudahan mungkin ustaz minggu depan ke orang lain akan mari kecek tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal ini sekadar itu dulu aku la qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada ustaz. Allah. Tadi kita berpenis tak sedang dah. Kita buat jemaah malam dengan mengaji dah.